Halo, selamat pagi Foxmania. Hari ini kita mau jalan-jalan, kita cek garasinya Om Dedek Fox Walk Bali. Kita jalan menuju ke tempatnya beliau. Dedek ya? Nah, mari kita kenalan, saya bawa istri sama anak-anak. Istri sama teman, anak-anak nggak ikut. Halo Foxmania, kita diundang sama Om Dedek mampir ke tempatnya Foxwalk Bali. Ini tempatnya di jalan apa? Jalan Raya Kute, Gang Angsa nomor 4. Gang Angsa nomor 4, nanti saya kasih lihat jalannya. Nah ini wajah beliau, coba nantikan. Terima kasih Om, udah lihat saya nih. Kembali ke sini kan? Iya. Enak. Yang saudara baru nanti kalau kembali lagi kita bisa kesini. Kalau saya main ke Bandung nggak ada tempat. Aduh. Oh ini banyak sekali ininya ya yang lagi di repair ya. Tapi nggak hanya VW saya lihat, ada juga ini punya Om Lilik di sini ya. Iya. Sengaja khusus ya. Nggak. Kemarin kan saya juga tanganin yang di tuxedo yang buat Porsche. Oh. Jadi kemarin. Iya iya. Ya, Pak Lili dapat ya disuruh siapin ini. Masang aja sih kan. Ya siap-siap nih. Oh ini boleh cerita nih gimana ceritanya bangun ini? Tahun berapa nih? Kita mulai itu sih tahun 2007. Tapi sebenarnya ini bengkel dulu om saya dealernya VW di Bali. Oh. Nah, lokasinya iya. Depan Gelayel sana. Oh di gitu. Depan Gelayel iya, itu. Iya, iya. Tapi beriringnya waktu VW udah nggak dipakai rencar lagi, mereka om saya beralih ke cuci mobil sama pompa bensin. Nah, bengkelnya bukan saya hobi di seneng VW dari kecil ya. Saya lanjutin. Tahun berapa itu? Tahun 2007 deh kalau nggak salah. Ya. Pakai namanya Fox dari VW. Dari Fox kerja. Kerjanya Fox Bali ya. Iya, jadi 2007 sampai sekarang. Sampai ya? Sekarang. Ya. Oke, jadi ini sendiri sama keluarga jadi yang bangun. Bukan, ini sendiri sekarang. Oh, ini sendiri ya. Sekarang ya. Jadi ya. Awalnya itu dari sana. Iya, iya. Nah, teman-teman kalau mau datang ke Bali nanti bawa VW-nya, gak usah khawatir. Nah, di sini ada Om Dedek bisa bantu, ya. Iya. Teman-teman kalau VW lagi touring dari luar kota dari Bandung ada kendala daerah ya. Mana kan bisa di ya. Ya. Siap, siap. Gitu. Ya. Itu ada juga yang saya lihat tuh banyak VW safari ya, safari tour ya. Iya juga mungkin yang kumpulnya di sini bukan ya? Bukan, itu mereka udah pada independen, artinya mereka udah bisa bayarin sendiri. Oh gitu. Kadang-kadang mereka dari seringnya ini juga mulai bisa benahin sendiri mesin apa-apa. Tapi banyak nggak sih Om ini komunitasnya yang pengguna VW di Bali ini? Safari aja 200 lebih. Safari 200 di Bali, lebih di Bali ya? Di Bali. Iya. Kalau lainnya ya lumayan. Lumayan ya. Tapi saya lihat memang cocok sih kalau di Bali pakai VW ya. Iya. Pakai safari dibuka ya. Iya dibuka ya. Jadi kelihatannya saya perlu nih naruh satu titik di sini safari. Kalau ke Bali ya, tinggal jalan-jalan gitu, ya. Oke. Nah jadi ini untuk umum ya sebetulnya bengkelnya ya. Kita sebenarnya chat doang. Okay. Jadi yang kalau mobil VW pada saat restorasi kita kerjakan juga yang lainnya. Tapi kalau umum datang ke sini cuma tune up gitu, kita nggak punya tenaga yang untuk runner keluar atau pas mogok atau pas apa gitu. Oh, jadi ini bengkel last kepok dan chat. Chat ya, restorasi. Nah, restorasi. Ya. Bodi restorasi bodi. Ya. Kalau mesin? Kalau mesin kita, jadi kalau dia dikerjakan di sini ya kita bisa. Iya, karena spesialisnya las dan chat ya. Kalau kita buka semua penuh om deh. Oh, repot kita nggak bisa kerja nanti. Iya. Oke, jadi ada pesan-pesan nih silakan Om Dedek buat para pencinta VW. Jangan takut pakai VW gitu ya. Jangan takut pakai VW. Udah enggak ada ini lagi lah, VW panas dan lain sebagainya itu enggak ada lagi. Iya, intinya kalau punya VW ya harus belajar memahami mesin apa-apanya, namanya mobil tua harus disayangi biar enggak cerewet. Iya. Tapi jangan khawatir karena penggemar pencintanya banyak seantero Indonesia. Jadi bisa kalau punya VW dimanapun ada kendala itu kita bisa paling enggak ya ada yang bantu. Oke, terima kasih Pak Dede atas sambutannya yang hangat, Foxmania.
Nah, sebentar kita akan touring ya, kita lihat dulu ada mobil apa aja, kita cek bengkel di sini. Ya, oke. Okay. Oke, kita lihat sekarang garasi cek ada apa aja. Waduh, ini nih. Ini saya pernah lihat nih. Waktu itu sempat naksir ada di sini di Om Dedek. Aduh. Kita lihat ya Om Yot. Ya. Ambil muter yuk. Nah, ini penggemar Vespa nih ada nih. Ini tahun berapa ini Om ini? Vespanya? 2000 berapa ya? 2012, 13 kira-kira. Nah, ini pen Om. Waduh, ini keren-keren. Beruntung nih yang punya nih. Ya, teman saya punya toko kue. Jadi rencana di branding kuenya dia. Oh, mau di branding? Iya. Tapi tetap ditutup begini ya? Tetap tutup sih, cuma stiker doang. Oke. Oh. Keren sih, lihat dalamnya. Ini stiker bukan nih? Stiker ya? Oh, enggak. Cat. Oh. Dalamnya. Waduh, ini otomaternya boleh nih. Dipakai nggak? Hah? Dipakai nggak? Dipakai. Kalau nggak dipakai boleh dipindah deh di Hidra. Otometer, keren. Origin box. Waduh. Mantap, mantap. Nah, ini punya siapa nih? Ini punya adik saya. Ini 1302 sliding roof. 1302 sliding roof. LS bukan? S. S ya? Oke, okay, nih. Ini dalamnya mulus. Ya, ini kita restorasi setahun lalu. Oke, okay. Ini udah sliding roof nih. Sliding roof. Wah, ini boleh ditandain nih. Boleh ditandain, LS-nya juga. Keren. Wah, mesin. Wah, mesin lagi lagi ya. Iya. Mesin lagi. Kelasnya apa ini? Ini L. L. Ini juga S. 1302. Ini 02 S juga nih? Iya. 02 S. Pasang Twister Porsche. Waduh, Twister Porsche. Depannya 225. 65. Oke. Ini lagi digarap. Armosen 1007 progresif ini ya? Iya. Oke, hasilnya oke. Warnanya sih saya suka nih, sama-sama. Iya, mantap saya. Cakepnya gini ya. Ini baru pasang jok Recaro, gearbox, sama radio ya. Joknya Recaro. Stylenya ya, anak Bandung nih Om. Ya? Stylenya anak Bandung ini kan gini, Twister, Recaro. Iya. Siapa namanya? Iya. Marsha Maman. Marsha Maman. Ini oke. Okay. Terus yang pegawai negeri ya. Itu? Iya si. Siapa? Ya. Pak Inci, Inci. Inci Pagat. Pagat, ya Pagat pun ya. Punya dua. Iya, ini cabrio, oh, cabrio konversi tapi kita om ada cabrio. Cabrio tahun berapa? Ini 73. 73 ya. Ini grafis sendiri R3 bodinya atau memang udah dapat sendiri? Partnya kita beli hapkat, potongan atap, manpat, terus penguat kita import dari luar. Yeah. Fender apa apa import. Wah, ini siapa nih? Punya temen di Jakarta. Jakarta, bangun di sini. Bangun di sini. Oke, sekarang kita lihat lagi di sini. Ini sweeper tahun 52. Ini ada Jimny juga di sini nih. Lagi bangun seram. Lagi bangun nih Jimny-nya, oke juga nih. Oke. Bodi-bodinya, waduh nih. Ini sweeper tahun 52. Ini sweeper tahun 52. Ya. Baru dapat atau gimana nih? Lagi dibangun juga ya? Rapiin om. Balik lagi biar bener. Gerakin juga ya. Nah ini yang keren ini om. Punya Porsche 356 tromol aluminium. Tromolnya aluminium, punya Porsche ya. Porsche 356. Porsche 356.
Ini dibangun atau mau dijual ini? Lagi dibangun om. Lagi dibangun dan nanti mau dilepas gitu ya? Enggak kayak enggak. Oh enggak. Enggak dilepas ini. Kalau itu 02 lagi. Iya. Sekarang trennya 02. Iya 02 nih. Sekarang tren kalau 03 unitnya kebanyakan om. Banyak kan ya? Iya 02 agak rare. Itu juga 02. 02 yang LS tuh ya? Iya iya. Sebenarnya juga nggak ada sih kalau kita bilang LS om di Bali om. Eh di Indonesia. Ini 02 juga masih nunggu ini inner apa apa dari luar. Dua juga ini lagi dibangun. Nah, jadi kalau mau deal yang begini nih mau dimodif ya. Iya. Lihat lagi. Karena ini saya dapat di Bandung nih om. Oh iya, apa Mitsubishi Lancer ya? Eterna. Eterna ya. Nah, itu safari. Itu safari ya, apa diri gitu? Iya, lagi digarap. Ini safarinya oh, padi. Ambil di kebun kemarin itu nih, di jogroin di kebun lama. Waduh. Nah ini kalau boleh juga kalau ada yang jogrok di kebun begitu nih. Ini biasa safari ini. Ya. Kita juga. Ini varian. Variannya ada di sini. Oke. Ini safari siapa ini? Konsumen om lagi balik kita servis ya konsumennya itu tadi beberapa yang sedang ada di garasi ceknya Fox Box Bali dengan Anderek. Oke sekarang kita mau close dulu ya ya Anderek ya. Ya oke Foxmannya ya. Nah nanti saya kasih di bawah deskripsinya keterangan jalannya dan nomor teleponnya Fox Bali. Foxman-nya stay tune di Foxman all about the Fox Vegas.